Hey guys, hari ini kita kedatangan barang baru nih, yaitu petershoot kamera. Petershoot kamera itu merupakan kamera pocket yang terbuat dari kertas daur ulang. Jadi petershoot kamera ini desainnya unik dengan casing yang berbahan kertas daur ulang yang dicetak menggunakan non toxic ink yang mudah untuk digunakan dengan operasional satu tombol. Jadi tombolnya itu hanya satu. Jadi isinya ini itu kameranya. Kalau yang ini tuh bonusnya, ini harusnya casing kertas putih polos. Kayak gini nih casingnya. Tampak depan ini yang tadi tampak belakangnya ya. Kita masukin lagi di sini. Kita langsung buka aja untuk kameranya. Masih segelan. Kita buka lewat bawah aja deh. Jadi kelengkapannya itu ini casingnya aja, casing kertasnya, lalu ini tuh kameranya kayak gini nih dalamnya. Ini manual booknya, cara-cara paketnya gitu sih, sama cara masang casingnya. Ini tuh strapnya terbuat dari kertas. Dan ini kabel data bisa buat ngecas juga. Ini untuk mur bautnya kita dapat dua ya. Yang satu transparan kayak gini, yang satunya warnanya gold kayak gini nih. Yang kita dapat di seri ini kayak gini aja. Kita lanjut untuk perakitannya. Untuk mur dan bautnya kita lepas dulu aja. Ini casingnya tampak belakang. Kita tekuk dulu biar lebih mudah untuk perakitnya. Di bawah ini ada tiga titik itu, kita masukin kameranya ke tiga titik yang ada di bawah casing atau di tengah casing itu. Lalu kameranya kita masukkan ke lubang, kita tutup casingnya, lalu tinggal kita baut aja pakai baut yang sudah kita dapat tadi. Tinggal dipasang kayak gini aja, gampang kan? Tinggal diputer aja. Yang satunya juga sama. Untuk kamera ini menggunakan baterai A3 2 buah ya. Tadi belum saya masukkan. Nah, itu untuk ngecasnya nanti kita bisa pakai di sini, dan di sebelahnya itu ada slot untuk memory card. Oke, gitu dulu guys. Thank you.